الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Puja dan puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali yang sebelumnya sudah kita baca juga dan sudah separuh, lebih daripada separuh kita membaca. Masuk kita kepada pembahagian Al-Qismus Tsani Al-Qawlu fi Ijtinabil Ma'asi, tentang pembagian kedua, perkataan tentang menjauhi maksiat setelah bab puasa. Bab puasa sudah selesai kita baca, adab-adab puasa sudah selesai, adab-adab dalam solat juga sudah selesai kita baca. Masuk kita kepada masalah maksiat lagi. Paslah berarti kita setelah Ramadan. Adab Jumat sudah kita selesaikan membacanya. Adab imam dan makmum juga sudah. Dapat? Ya kan? Memang itu lagi kan lanjutannya kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengaji ini, kita hadiahkanlah Al-Fatihah ini buat wali min awliya'illahi salihin Al-Imam Hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah hadiyatallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanir rahim. Al-qismus tsani al-qawlu fi ijtinabil ma'asi. Pembagian kedua tentang menjauhi maksiat. Ini tentang menjauhi maksiat, bagaimana cara kita menjauhi maksiat. Imam Ghazali mengajarkan kepada kita maksiat ni ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Yang paling susah itu maksiat batin. Kalau maksiat zahir nampak di kita, bisa kita pejamkan mata kita. Tapi kalau maksiat batin terbayang-bayang di kita, maksiat batin. Ria termasuk maksiat batin. Ria, kita salat depan mertua rasa-rasa dipuji-puji oleh mertua, itu maksiat batin ini. Atau setelah kita bersedekah, orang tu memandang terus ke kita, padahal tak ada apa-apa yang dia pandangkan, cuma keinginan kita saja merasa kita dipuji. Itu maksiat batin. Termasuk maksiat batin lagi dendam ke orang. Padahal dah minta maafkan, no? Dah kita maafkan, maaf lahir batin yo katanya, yo kata kita. Sekadar maaf aja, tapi di dalam hati tu, ha? Aduh je lah tu. Atau maksiat batin. Jadi yang mana yang lebih susah menghilangkan, maksiat zahir atau batin? Batin lebih susah menghilangkannya. Ha, batin tu dahsyatnya. Padahal dia kita maafkan dah, maaf yonya. Abi kau tak anang juga lagi perangainya tu dia tu. Lah dimaafkan dah, maaf lahir batin, maaf yonya, yonya. Abi kau tak teringat kita lagi apa perangai yang dia kerjakan kepada kita. Tu maksiat, kerja maksiat batin itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, i'lam, ketahuilah hai para penuntut ilmu, hai orang-orang yang mengaji. Ini kalau sudah masuk ke bagian kedua ini, banyak tasawufnya lagi ni, banyak akhlaknya lagi ni. Itu kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Kalau di separuh yang pertama itu banyak kefikihnya, utuhara, suci, istinja, salat, ya, seperti Jumat, azan, iqamah, makmum, imam, itu sudah kita baca. Ini masuk kepada qadiyah tasawufnya atau akhlaknya. Akhlak atau tasawufnya. Ketahuilah hai para penuntut ilmu, hai orang-orang yang mengaji, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, an-din syatrain, bahwa agama itu ada dua pembahagian. Di agama kita itu ada dua bahagiannya. Mana bahagian yang dua itu? Pertama, bahagian yang pertama adalah tarkul manahi, meninggalkan yang dilarang, satu. Yang kedua, melakukan ketaatan.
Jadi ada meninggalkan larangan dan ada menganjurkan melakukan taat. Ini beda-beda nih. Yang satunya melarang, meninggalkan. Yang satunya melakukan ketaatan. Apa kata Imam Al-Ghazali? Watarkul manahi, dan meninggalkan yang dilarang itu lebih susah daripada melakukan ketaatan. Meninggalkan yang dilarang itu lebih susah dibandingkan melakukan ketaatan. Apa contoh meninggalkan yang dilarang? Zina dilarang tak? Dilarang. Meninggalkan zina itu lebih payah daripada melaksanakan solat. Minum khamar dilarang? Dilarang. Meninggalkan minuman khamar itu lebih susah dibandingkan dengan melakukan puasa. Makanya kata Imam Al-Ghazali, meninggalkan yang dilarang itu lebih susah daripada melakukan ketaatan. Ya, kalau kita orang tanyalah ke orang-orang yang biasa minum khamar, coba tanya, jangan orang minum khamar, orang merokok ajalah. Tanya ke orang yang merokok, mana dia lebih mau berhenti merokok kah, atau mau dia puasa 2 bulan berturut-turut? Pasti dia mau puasa. Bila puasa 2 bulan berturut-turut, katanya, daripada meninggalkan merokok. Karena meninggalkan ini tarkul munhiya, meninggalkan perangai yang dilarang itu lebih susah kata Imam Al-Ghazali dibandingkan dengan melakukan suatu ketaatan. Kita puasa sanggup 30 hari dalam bulan Ramadan itu sanggup kita, tapi ketika meninggalkan suatu perkara yang makruh saja, itu susah kita untuk meninggalkannya. Masyaallah Imam Ghazali. Fa inna ta'ata yaqdiru 'alayha kullu ahadin. Maka sesungguhnya ketaatan itu ada ukuran di atas setiap orang. Kita melakukan ketaatan, ada yang tingkat tinggi, ada yang tingkat biasa. Ada orang yang solat sunat itu tidak pernah dia lakukan. Ada orang kalau tak melakukan solat sunat itu justru dia merugi dan mesti dia melakukannya. Wa tarkus syahwat la yaqdiru 'alaihi illa sadiqin, dan meninggalkan syahwat itu tidak ada yang mampu kecuali bagi orang-orang siddiqin. Ah, ini tinggi tingkat siddiqin ini. Siddiqin ini tingkatnya orang-orang muntahi ini. Kalau kita ni tingkat-tingkat ibtidai lah. Siddiqin ini tingkatnya orang-orang ulia. Dia ada mubtadiin, ada mutawasitin, ada siddiqin. Ini tingkat a'la ni. Ini tingkat orangnya, ikhlasnya tingkat tinggi ini. Tahajud tak pernah tinggal, duha tak pernah tinggal, puasa Senin Khamis, mulutnya kamat kamit dengan Quran, dengan zikir ni siddiqin. Kalau kita tingkat ibtidai lah. Ibtidai ko sama je anak-anak TK ibtidai, anak SD ibtidai lah gitu. Bila taatnya taat, tapi bila maksiatnya kencang pula, maksiat tu pada taat lagi. Itu kita. Itu kita. Imam Ghazali ni faham tentang kita ni. Maka di sini dibuat oleh Imam Al-Ghazali bagian daripada siddiqin. Tapi walaupun seperti itu, kita bermohon kepada Allah, suatu saat nanti naikkanlah derajat kami kepada derajat siddiqin ya arhamar rahimin. Bisa ustaz? Bisa. Apa pula tak bisa? Bisa saja. Banyak para ulama dahulunya melakukan maksiat, tapi dengan istiqamah melakukan ketaatan, Allah angkat derajatnya. Banyak seperti cerita Rabi'atul Adawiyah menjadi seorang wali min awliya'illahi salihin. Seperti siapa lagi? Seperti Imam Junaid Al-Baghdadi dan lain sebagainya. Banyak rahimahullah. Falizalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau menurut Imam Nawawi, syahwat yang dimaksud di sana ada tiga. Ada syahwat qalbiyah, hati. Ada syahwat batiniyah, di dalam, keinginan batiniyah. Ada syahwat farjiyah, farad, kemaluan. Batniyah, batniyah syahwat perut. Qalbiyah syahwat hati. Syahwat hati, keinginan-keinginan hati itu syahwat. Batniyah perut, nak makan makanan lemak, taruh hijau. Itu syahwat juga itu. Ketika berbuka puasa, kita ingin semuanya kita beli. Nak salah lauknya ada, nak apa lagi? Nak air kelapanya ada, nak rumput lautnya ada, apa lagi? Rumput pun dimakan orang, sampai kelapa pun dimakan orang. Rumput lautnya tu batniyah itu. Ketika dimakan cuma satu saja yang dimakan, salah lauk tadi. Yang lainnya tidak dimakan lagi.
Farjiah, syahwat farjiah, syahwat kemaluan hubungan suami isteri itu dengan adanya syahwat. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak ada lagi syahwat saya ustaznya, bertinya malaikat lahnya dunia. Karena selagi dia insan, selagi dia makhluk, dia punya syahwat. Pilihlah salah satu syahwat yang tiga. Mungkin ke istrinya dia tidak ada syahwat, berarti syahwat farjiah dia yang tak ada. Tapi makan kan nio, cuma makan lemak baru, berarti syahwat batniah. Oh, syahwat batniah. Tapi keinginan untuk memakai pakaian baru ada, memakai kain sarung yang rapi ada keinginan itu, memakai mobil baru ada keinginan, berarti dia punya syahwat qalbiyah. Jadi syahwat itu ada tiga kata Imam Nawawi. Ada syahwat qalbiyah hati, ada syahwat batniyah perut, ada syahwat farjiyah kemaluan. Jadi kalau kawan kata dia tak tertarik lagi dengan perempuan umpamanya, berarti hilang satu syahwatnya. Syahwat apa namanya? Syahwat farjiyah namanya. Itu dia. Tapi kalau dia secara langsung mengatakan saya tak ada syahwat lagi ini ustaznya, berarti malaikatlah nyata itu. Itu dia. Mungkin syahwat farjiah yang tak ada, tapi syahwat paruh jarang, orang-orang jarang ini. Yang paling yang kena itu dari penyakit seperti diabetes. Wa'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah sehatkan kita selalu. Biasanya terkena orang-orang diabetes di syahwat yang ketiga ini, syahwat farjiah. Jadi kata salah seorang pejabat kita, kata dia, ustaz, penyakit yang paling ditakuti oleh laki-laki tahu tak ustaz apa katanya? Ah, tak perlu mau tahu dah. Apa penyakit yang paling takuti? Penyakit yang paling ditakuti itu, itu itulah dia. Syahwat farjiah. Kalau syahwat farjiah ni tak ada lagi, di sana hilang berarti salah satu daripada tiga syahwat itu. Menengok padusi kau, layan ancaknya. Kalbiahnya menunjukkan ancak padusi tadi. Tapi non farjiah tadi pun tidak aja. Tak nak omunya dah nak ke mana? Dia sung nak ke mana dia? Itulah dia. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan syahwat yang tiga ini tetap Allah selalu senantiasa berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ada Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi Al-Kamfari, usia beliau 100 tahun, wafat beliau usia 130 tahun. Di usia yang ke 100 tahun beliau menikah dengan seorang perempuan namanya Umi Maryam, orang Batu Gajah Tapung, di usia 27 atau 21 tahun, tapi tetap menghasilkan 6 orang anak. Bayangkanlah Syekh Abdul Ghani 100 tahun, istri beliau 27 tahun, menghasilkan 6 orang anak. Dan anak-anak yang 6 orang ini anak-anak yang berkualitas dia. Kenapa kok bisa masih menghasilkan anak? Karena syahwat masih sempurna ia miliki. Dari mana syahwat itu sempurna dia miliki? Itulah dengan orang-orang dekat dengan Allah. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, syahwat yang tiga ini dipelihara oleh Allah. Tapi kalau kita sudah mulai jauh daripada Allah, Allah akan mulai cabut syahwat itu. Itu dia. Nak ada lemak lah dia. Diantan bubu ayam, dia orang tak jual lemak. Diantan martabak Mesir, dia orang tak jual lemak dah. Diantan gado-gado, dia orang tak jual lemak dah. Berarti kanailah syahwat yang ketiga, yang kedua namanya batniyah. Tapi kalau kini antum, semuanya terasa enak, berarti sempurna syahwat itu untuk antum tu. Kalau alun menikah, berarti syahwat yang ketiga yang lendepek dan antum tu. Copek menikah. Di syahwat ni kan suatu yang enak, yang lezat tu syahwat. Maka dalam hadis tu kan jelas tu, al-jannatu huffat bil makareh wa annan naru huffat bis syahwat. Itu dalam hadis Nabi. Al-jannatu huffat bil makareh, bahwa surga itu dipagar dengan sesuatu yang makareh. Makareh ini sesuatu yang sulit, sesuatu yang tak bagus. Itu surga itu. Wa annan naru huffat bis syahwat, dan surga itu dipagari dengan syahwat, keinginan-keinginan, kelezatan-kelezatan. Itu neraka dipagari dengan itu tu. Maka hati-hati kita. Syahwat ada yang mardiyah, ada yang diridai, ada syahwat yang tidak diridai. Mana syahwat yang tidak diridai? Syahwat qalbiyah, keinginan-keinginan haram. Syahwat batiniah, perut memakan makanan haram. Syahwat farjiyah, melakukan zina tidak pada tempatnya. Maksudnya faradnya tidak secara halal ia lakukan, tidak dengan akad nikah tapi dengan zina, maka itu syahwat, disebut syahwat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang bisa mengendalikan, meninggalkan daripada syahwat itu orang-orang siddiqin. Itu dia pandai mengatur syahwatnya, orang-orang siddiqin pandai dia.
Tapi kalau tingkat-tingkat ibtidaiyin, ibtidaiyah seperti kita, kita tidak pandai mengatur syahwat kita. Awak nak pandai lah. Selagi ada jenal lama, pahampai tarui. Ada jenal lama, pahampai tarui. Jarang orang kita, lah nong, larunya nyala. Pasti beko niyo juga balik tu. Kalau orang sediqin, tidak. Memakaikan, memanfaatkan syahwat tu bagus sekali ni. Seperti orang-orang suluk. Antum pernah tengok orang-orang suluk. Makannya pakai sukatan. Pakai ada sukatan kecil saja. Sedikit makan orang suluk tu. Ha, ni orang suluk ni orang yang sudah tingkat namanya tingkat yang kedua itu mutawasit. Tingkat orang yang pertengahan dan akan mencapai siddiqin. Wuduk dijaga. Waktu tidur dijaga. Zikir dijaga. Makan dijaga. Ni siddiqin. Mereka mengatur syahwat mereka. Ha, kalau kita tak bisa tu dah. Awak bujang-bujang ke makan dia agak-agak macam itu tu minta tambuh. Ambul suluk membuk khadam tu. Jadi saya suluk tu datang khadam-khadam namanya tu yang ngantar-ngantar nasi tu. Ha, dia letaklah di piring kita sedikit saja nasi. Nampak saya khadam tu saya panggil lagi. Start kata sini. Tambahlah ni kata saya. Jadi tahu mursyid, tahu buya. Kita kan kalau suluk tu kan di bawah bimbingan mursyid. Ha, jadi tahu buya. Buya maaflah buya kata. Kalau kami yang muda-muda, kau lambung, kau menganggur aja. Jadi kalau diisi sedikit, tu tak khusyuk zikir. Jadi kalau banyak, agak khusyuk zikir. Rupanya tidak. Jadi tambah lomak, lolok dia jadi. Tentu perut kenyang, tentu tidur kita lagi. Ha, tapi orang siddiqin, dia pandai mengatur syahwat itu. Yang untuk istrinya, dia atur. Bukan berarti dia tak mau menggauli istrinya, tidak. Bukan, bukan seperti itu. Siddiqin tu pandai dia mengatur, mengatur syahwat untuk untuk keluarga, mengatur perut, mengatur apa, pandai dia. Makanya kalaupun tak sekarang kita martabat siddiqin, hendaknya kita suatu saat nanti Allah takdirkan sampai kepada martabat siddiqin. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini nampaknya bisa kita khatamkan dalam waktu dekat ini nanti. Khatamkan nanti kita beri ijazahnya, sanadnya sampai kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah. InsyaAllah. Qala al-muhajir man hajara su'. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hijrah itu orang yang hijrah daripada perangai su'. Su' ini yang jahat, yang jelek. Wal mujahid, dan pejuang itu man jahadal hawa, orang yang berjuang. Man jahadal hawa, orang yang berjuang akan hawahu. Hawahu itu adalah keinginannya. Ha, itu orang yang berjuang. Bisa dia mengendalikan keinginan-keinginan, berarti orang tadi termasuk orang yang berjihad atau orang yang bermujahadah atau orang yang bersungguh-sungguh. Itulah dia. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah nukilan, junudun nafsi asyaratun, tentaranya nafsu itu ada 10. Hirsun, loba, keinginan tinggi, congok, itu termasuk nafsu itu. Syahwat termasuk nafsu. Syuh, kikir, termasuk nafsu. Ragabah, ingin, keinginan-keinginan, itu termasuk nafsu. Ingin menguasai, termasuk nafsu. Keras hati, termasuk nafsu. Buruk perangai, termasuk nafsu. Al-amal, panjang angan-angan, banyak angan-angan, tinggi angan-angan, termasuk nafsu. Tamak, tamak ni kalau bahasa ocunya loba, kisok, itu bahasa kasarnya tu. Tahu kalian kisok? Nyo punya untuk dia, peruntuk untuk dia tu cuma tanah sekitar 2 hektar. Tanah tu ada 10 hektar. Hanya nak nio yang ke 10 hektar tu punya inyo. Itu namanya kisok tu. Tamak, tak pernah rasa kenyang. Al-kasal, kemudian pemalas. 10 tu penyakit daripada nafsu. Wa'alam, dan ketahuilah oleh muhai para pelajar dan penuntut ilmu, kata Imam Al-Ghazali, innaka innama ta'sillah, hanyasanya maksiat engkau kepada Allah, bijiwarihika, dengan anggota tubuh engkau, itu adalah kenikmatan minallah, daripada Allah. Ini tinggi bahasa Imam Ghazali. Maksiat kok nikmat? Tunggu dulu. Wa amanatan ladaik, dan itu amanah, ladaika, di sisi engkau. Fasta'in tabi ni'matillah, maka hendaklah engkau
mohon perlindungan kepada Allah dengan nikmat Allah. Maka maksiat Allah berikan kepada engkau itu bagian daripada kenikmatan. Tapi bagaimana maksud daripada kenikmatan ini? Kenikmatan yang kita melakukannya kita merasa nikmat. Nikmat tak? Nikmat. Tanyalah orang-orang setelah melakukan zina itu pasti nikmat tu. Kalau tidak nikmat akan nionya melakukan itu. Minum khamar, nikmat Allah beri. Tapi ingat bahwa sesungguhnya kenikmatan itu adalah amanah dari Allah. Maka kalau amanah, fasta'in tabi ni'matillah, maka minta tolonglah kepada Allah agar kita amanah dengan nikmat Allah. Jadi nikmat yang maksiat tadi tidak amanah. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita tadi itu tidak amanah. Maka oleh karena itu maksiatul ghayatul kufra, bahwa ujung daripada maksiat itu adalah kekufuran. Maka orang yang melakukan maksiat dia termasuk orang yang kufur. Kenapa? Karena dia tidak amanah menggunakan nikmat Allah. Itu dia. Jadi orang-orang maksiat itu termasuk orang kufur. Dia tidak amanah dengan menjaga nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa khiyanataka fi amanah, dan khianat engkau di dalam amanahnya Allah. Taat bagian daripada amanah. Maksiat, nikmat bagian daripada amanah. Tapi ketika amanah itu tidak engkau jaga, maka engkau menjadi orang yang kufur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Istaudakuhallahu ghayatut tughyan. Maka pada ujungnya nanti kita menjadi orang-orang yang tughyan, orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi. Fa'adha'u kari'ayuka, maka sesungguhnya anggota tubuh engkau itu adalah rakyat engkau. Tangan kau rakyat kita, tangan rakyat kita, mata rakyat kita, telinga rakyat kita, kaki rakyat kita. Fanzur kaifa tura'aha, maka perhatikanlah bagaimana engkau mentura'aha. Tura'aha ni bagaimana engkau menjalankannya, bagaimana engkau memanfaatkan rakyat engkau ni. Maksud rakyat tu suruhan kita. Bagaimana kita menggunakan rakyat kita ni bagaimana? Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap segala sesuatu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangan rakyat, tangan tadi apa yang kerajaan dek rakyat. Jadi kalau rakyat bekerja, nanti yang mempertanggungjawabkannya adalah orang yang memiliki rakyat. Kita punya pekerja. Pekerja. Nanti salah pekerjaan-pekerja ini yang bertanggungjawab siapa? Kita. Maka oleh karena itu tangan, ketika tangan salah siapa yang mempertanggungjawabkannya? Kita. Ketika mata salah siapa yang mempertanggungjawabkannya? Kita. Ketika telinga salah siapa yang akan mempertanggungjawabkannya? Kita. Maka itulah dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada masa, pada hari yang dikunci lidahnya, dikunci tangannya, dikunci segalanya, maka yang akan bertanggungjawab nanti adalah yaumin arjuluhum bima kanu ya'malun. Semuanya nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka agak susah kita. Tangan nanti tak bisa berbohong. Tangan tak bisa berbohong. Kaki tak bisa berbohong. Lidah tak bisa berbohong. Semua tak bisa berbohong karena diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, wa'lam anna jami'i a'dha'ik, ketahuilah kata Imam Al-Ghazali, bahawa sekalian anggota engkau, satashhad alaika, maka dia akan diminta persaksiannya di atas engkau, fi arsaqil qiyamah, di pada hari kiamat, bilisanin, ketika lidah tak lagi bisa berbicara, ketika lidah dia akan berbicara sesuatu yang nampak, yang jelas, dan itu dia berbicara ala ru'usil khalaik, di hadapan khalayak banyak. Jadi kalau menengok bahasa hadis, bahwa di padang mahsyar nanti kita dikumpulkan,
ada bahasa ustaz-ustaz penceramah adalah nanti itu TV layar besar. Ha, masing-masing kita ditengokkan di layar besar tu. Mencilok nampak dawak mencilok. Berzina nampak dawak berzina ketika itu. So dua orang menonton tu ha. Ha bayangkanlah tu. Ha. Ha ni ustaz tu itu kerja ustaz tu rupanya. Ha, itu kat cakap awak esok tu ha. Bayangkanlah tu. Kalau menengok bahasa ini ha. Maka seseorang tu akan sampai nanti kepada maqam muraqabah namanya. Muraqabah tu merasa dirinya diawasi oleh Allah. Ini takkan bisa buat maksiat dia lagi. Ketika nak mencuri dia ingat Allah. Ketika nak berzina naudzubillah, ketika dia nak menggunjing orang ingat Allah. Ketika dia nak melakukan yang haram ingat Allah. Ini nama maqam muraqabah. Kita sampai ke tahap maqam muraqabah tu nanti. Jadi kalau para pejabat sudah sampai kajinya kepada maqam muraqabah, insyaallah korupsi tidak akan ada lagi. Pas nak menandatangan ingat Allah. Tu maqam muraqabah. Maqam muraqabah susah itu, maqam muraqabah itu. Ha, nanti ada maqam muraqabah itu ke kita. Ketika nak melakukan yang haram ingat kita, merasa diri selalu dimuraqabah. Muraqabah ni selalu merasa diintai oleh Allah. Itu maqam muraqabah namanya. Maka qala Allah taala yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Kemudian kata Allah taala lagi al-yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Imam Ghazali? Fahfaz ya miskin. Ha. Maka peliharalah hai miskin. Miskin maksudnya miskin apa? Miskin amal. Kita ni miskin amal ni, bukan kaya. Imam Ghazali faham ni. Hey, jagalah hai miskin. Miskin bukan miskin harta. Miskin amal. Kita ni miskin amal. Sedikit amal kita. Amal kita sedikit saja. Kalau dibandingkan dengan para-para awliya us-salihin, dibandingkan dengan orang-orang salih, kita ni miskin amal. Kita salat 5 waktu. Paling salat sunat kita rawatib tambah duha tambah tahajud, mungkin tambah dengan witir. Itu pun tahajud kita mungkin ayatnya inna atayna wal asri, inna atayna wal asri. Lazab inna kau lama rasa inna inna juga dibaca tarwil. Bekor pas di witir gitu pula. Dibandingkan dengan amalannya Imam Abi Hanifah, Imam Abi Hanifah berhenti tahajud ketika mati lampu, habis minyak. Berapa banyak lamanya Abi Hanifah diisi oleh Imam Abi Hanifah lampunya minyak, mulai dia salat tahajud salat malam. Berhenti Imam Abi Hanifah salat ketika minyak sudah habis, Imam Abi Hanifah pun berhenti salat. Berapa lamanya kira-kira itu ha? Hati Imam Abi Hanifah. Kalau kita dah awak berhenti tahajud, awak mati lampu tu berhenti awak tahajud lelolohlah. Jadi kalau dibanding-bandingkan kita dengan para ulama ndak? Imam Abi Hanifah menahan lapar agar lebih khusyuk lagi untuk ibadah kepada Allah. Lama. Dalam kitab Khairatul Hisan fi Manaqib Abi Hanifah bin Nu'man karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Imam Abi Hanifah ketika lapar, dia tidak mencari makanan yang akan dia makan. Ketika itu dia sedang mencoba ingin ke tahap makam siddiqin. Jadi bagaimana? Datanglah Imam Abi Hanifah kepada ke tempat orang yang sedang menjual ikan. Mashwi namanya kalau di Mesir, mashwi. Tempat orang membakar ikan itu. Datang Abi Hanifah. Kan ada asap-asap yang aroma panggang ikan itu. Dihisap oleh Imam Abi Hanifah. 3 kali Imam Abi Hanifah kenyang dan Abi Hanifah pun pulang. Mengaji balik. Mengaji dengan syekh, mengaji. Itulah sampai kepada mendapatkan tahap daripada Imamul A'zam. Yang bergelar Imamul A'zam cuma Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kenyang dia dengan itu. Itu makamnya, makamnya orang siddiqin. Kalau makam kita orang ibtidain, jangankan asok, ikan dah jadi lagi. Tidak juga yang kenyang. Itu makam daripada makam ibtidain. Ha, jadi bagaimana? Ya miskin. Ha, Imam Al-Ghazali rahimahullah, fahfaz ya miskin. Maka jagalah olehmu hai miskin. Hai orang yang miskin amal. Kita ni termasuk orang yang miskin amal. Tak banyak. Maka jagalah olehmu hai orang yang miskin amal. Hai miskin.
Apa yang dijaga? Jami'u badanika minal ma'asi. Jagalah badan engkau daripada maksiat. Jaga badan engkau daripada maksiat. Khususan a'dha'uka sab'ah. Khususnya terkhusus kepada anggota engkau yang tujuh. Ha. Ini kata Imam Ghazali ini rahimahullah. Masyaallah, Imam Ghazali di kurun yang ke-500 Hijriah. Kalau sekarang 1400 Hijriah, berarti sudah berapa lama kitab ini nih? Sudah berapa lama tulisan Imam Ghazali? 900 tahun. 1 abad lah. Berapa itu? 9 abad. Ya, 9 abad nak 10 abad lagi. Masih kekal tulisan Imam Ghazali sampai hari ini. Walaupun Wahaboy Salafi mengatakan Imam Ghazali ini sesat, kami tetap membaca kitab Imam Ghazali. Nak mengapa kalian? Kami berharap dengan syafaat Nabi Muhammad, berharap kami dengan tabarukannya Imam Al-Ghazali. Kata Imam Abi Hasan Syadzili, kata Imam Abi Hasan Syadzili, setiap ada hajatku yang susah aku mendapatkannya, maka aku memasukkan nama Imam Al-Ghazali di dalam doaku. Tu Imam Abi Hasan Jazuli. Dimasukkan nama Imam Al-Ghazali. Saya pun mencoba seperti itu. Ada sesuatu hal yang susah saya mendapatkannya. Berat saya mendapatkannya. Tak bisa. Saya bermunajat kepada Allah. Saya masukkan nama Imam Al-Ghazali di dalam doa saya. Besoknya Allah kabulkan. Jadi antum yang belum menikah nak laku tu, cuba pakai tawassul dengan Imam Ghazali. Ya Allah, berkatnya Imam Ghazali ya Allah. Berkat kesalehannya Imam Ghazali, Hujjatul Islam Abi Hamid Ghazali ya Allah, datangkanlah jodohku ya Allah. Habis itu datang itu. Jadi tulak pula lah, terima ajalah. Ikut ditulak lah ni. Awak mencari hidungnya yang mancung keluarnya, kau yang datang mancung ke dalamnya. Itu insyaAllah nak kami nikah tu. Dapat penyakit pelalau namun. Tahu ke pelalau? Pelalau tu berbahaya tu. Pelalau tu orang niok ke awak, awak nak niok ke orang. Awak niok ke orang, orang nak niok ke awak. Tu pelalau namanya. Masih banyak yang belum menikah? Masih, ha, copek menikah. Dalam kitab Mughni an Hamalatil Asfar fil Asfar At-Takhrid Al-Ihya'u Minal Akhbar, karangan Imam Al-Iraqi. Dalam kitab yang lain juga ada. Dalam Muqaddimah Takhrid Ihya disebutkan, man lam yaqra Ihya falam ahya. Ihya Ulumuddin kan karangan Imam Al-Ghazali tu. Siapa yang tidak membaca Ihya falam ahya, maka dia tidak hidup. Nah, itu dia. Jadi orang akan merasa mati kalau belum membaca Ihya. Baca Ihya Ulumuddin dia akan hidup. Nah, sebelum membaca Ihya Ulumuddin tu mesti kita membaca kitab Imam Ghazali yang dari bawah dulu, namanya Bidayatul Hidayah. Inilah yang kitab yang kita baca ni. Kemudian kata ulama lagi, law yajuzu qira'ata syai' dunal Fatihah fi shalah laqara'tul Ihya. Kalau seandainya boleh membaca selain Al-Fatihah di dalam solat, maka orang-orang akan membaca Ihya Ulumuddin di dalam solat. Begitu dahsyatnya kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ini Wahabi yang nak aja dia bilang kitab sesat, kitab apa ni? Wahabi, janggut aja nama panjangnya, ke singkek. Khususan a'dha'u sab'ah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya miskin, hey miskin, kita tak ada apa yang, tak ada air yang, ada air, ada teh kan enak juga gitu. InsyaAllah, pekan yang akan datang kita sediakan nanti. InsyaAllah. Nanti kita sediakan teh, kita sediakan kopi. Tapi kita kajian, berbeda dengan waktu Dia Rahman. Dia Rahman setelah Isya agak longgar sedikit waktu. Kalau di An-Nur nak, kita setelah solat Isya langsung kajian seperti ini. Nah, jadi sampaikan ke teman-teman kita nanti di An-Nur setelah solat, kalau bisa solat Isya di An-Nur, setelah itu langsung kita kajian sehingga tidak begitu lama waktu. Jam 9 kurang kita dah selesai. Itu dia. Hari Selasa kajian kita kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran karang Imam Ghazali. Saya menyediakan 30 kitab bagi yang ikut istiqamah, ada 30 kitab gratis sedang saya pesan. Jadi antum yang
ingin bermulazamah boleh silakan tiap hari Selasa insyaallah. Tapi jangan siap ambil kitab hari Selasa, minggu-minggu kuen tak datang lagi dah. Jangan. Saya minta lagi kitabnya. Walaupun lewat mimpi, saya cari antum lewat mimpi nanti. Kalau tak salah, kitab Bidayatul Hidayah ni banyak yang punya dulu ni. Waktu mengaji di Durian. Mana? Tak dibawa lagi. Dah hilang pula kitabnya. Banyak. Cari kitabnya banyak. Di internet ada. Di Google ada. Kitabnya ada. Bagus kitabnya. Mesti kita punya. Karena Bidayatul Hidayah, permulaannya hidayah itu, ini di kitabnya Imam Al-Ghazali. Bagus kitab beliau. Ha, tengok Imam Al-Ghazali mengatakan, ya miskin, hai miskin, kata Imam Al-Ghazali, fahfaz, maka jagalah hai miskin sekalian badan engkau daripada maksiat, terkhusus anggota engkau yang 7. Kemana kaitannya oleh Imam Al-Ghazali? Fa inna jahannama laha sab'ah, maka sesungguhnya neraka itu pun 7. Apa pintu neraka? 7 anggota. 7 anggota kita yang mesti kita jaga pun 7. Likulli babin, bagi setiap pintu, minhum juz'an, maka bagi setiap pintu itu daripada mereka ada bahagiannya. Wala yata'ayyana litilkal abwab, dan tidak dinyatakan secara pasti pintu-pintu itu kecuali man asallah, kecuali bagi orang yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini anggota yang 7. Jadi kenapa Allah membuat pintu neraka dengan 7? Karena ada 7 pula anggota tubuh kita yang sumber besar maksiat daripada yang 7 itu. Ha, mana sumber maksiat daripada yang 7 itu? Wahiya al-ainu, pertama mata. Sumber maksiat yang terbesar adalah mata. Maka Imam Ghazali meletakkan mata di tahap yang pertama. Karena mata orang berzina. Nak antum percaya? Pernah antum mendengar orang buta berzina tak? Pernah tak membaca atau mendengar orang buta berzina? Kalaupun ada, jarang. Kenapa? Orang buta nak nampak dia nyo mano nak nancak, mano nak buruk tu dah. Orang membuka aurat tu nak nampak dia orang buta tu dah. Dia tak berselera ni. Jadi bagaimana orang buta dengan istrinya, ustaz? Orang buta dengan istrinya tu karena dia selalu berdekatan tu pertama. Yang kedua, mungkin bininya mencari kojo dulu. Dipegang-pegang abang tadi dia tu lah mulai ya. Anggap kau gonya nak ada abangnya. Abang nak nampak tu tak apa. Sudah memulai lah nyayo dia nyanyi tu, itu caralah. Orang buta, maka maksiat terbesar tu adalah mata. Usul maksiat adalah mata. Puncak maksiat mata. Dengan mata orang minum khamar, dengan mata orang bunuh membunuhan, dengan mata orang melakukan zina, dengan mata pertama kali. Ha, maka mata pertama. Yang kedua, wal udhunu, telinga. Telinga sumber maksiat yang kedua. Mata, telingo. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ketika Imam Syafi'i pergi ke masjid untuk melaksanakan salat, Imam Syafi'i menutup mata dan telinga. Kenapa? Mata kalau nampak beko tabayang dalam salat. Baru takbir Allahu Akbar, ha tabayang lainnya orang yang menyapunya tadi. Ha, menyapunya tadi. Ada pula tabayang lainnya orang senyum kayaknya tadi. Apa nak dembalik lah senyum? Yo nyenyo lah tadi nah. Telinga macam tu juga. Terdengar dia orang berbahasa kasar, terdengar dia bahasa-bahasa maksiat ketika solat, terbawa. Maka oleh karena itu, mata satu, telinga satu, kalau bisa kita tutup ketika hendak nak melaksanakan solat. Kemudian yang ketiga, wal lisanun, lisan lidah tu maksiat. Sumber maksiat yang ketiga, lidah. Dengan lidah orang melakukan kesyirikan, dengan lidah orang berantam, dengan lidah orang saling iri mengiri, benci membenci. Yang keempat, wal batnu, perut. Ha, dengan maksiat perut, makan makanan yang haram, makan makanan syubhat. Wal farju, farad, kemaluan, melakukan zina, wa iyadzubillah. Kemudian yang keenam, awal yadu, yad, tangan. Sumber maksiat yang keenam, tangan. Sumber maksiat yang ketujuh, rijlun, kaki. Maka inilah sebabnya, kata Imam Al-Ghazali, Allah ciptakan neraka 7 pintu karena ada pula di tubuh kita 7 anggota peluang maksiat. Ini ya. Mana saja? Mata, telinga, lidah,
apa lagi? Perut, kemaluan, tangan, kaki. Jadi dari mata ke telinga, ke lidah, ke perut, ke kemaluan, ke tangan, ke kaki. Sudah susunnya tu. Ha. Ko ke siko. Turun pula ke siko. Turun ke siko. Turun pula ke bawah lagi. Siap ke bawah, ke tangan, ke kaki. Tujuh ni. InsyaAllah, jazakallah. Terima kasih kita ucapkan ke Imam Al-Ghazali ni yang sudah mendidik, mengajarkan, membawa kita kepada ini. Madrasah Imam Ghazali ini menghasilkan para awliya us-salihin. Para wali-wali itu umumnya dari madrasahnya Imam Ghazali. Bukan saja para wali yang bermunajat, suluk kepada Allah, tapi para wali yang sebagai panglima perang. Kita kenal seperti Nuruddin Zangki, Muhammad Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi. Itu kitab rujukannya adalah kitabnya Imam Al-Ghazali. Maka kalau Wahabi bilang Imam Ghazali ini meremehkan, mengatakan jihad paling besar itu melawan nafsu, kata dia. Bukan Wahabi saja. Teman-teman sebagian yang suka haraki itu menyalahkan Imam Ghazali seperti itu. Dia tak tahu karena semangatnya Muhammad Fatih, semangatnya Nuruddin Zangki, semangatnya Salahuddin Al-Ayyubi itu terinspirasi dengan kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali. Jadi sufi itulah pejuang untuk kebenaran dan mujahid. Maka Hamas itu kan ada punya nama tentaranya Izzuddin Qassam. Qassam itu adalah Izzuddin Qassam. Itu seorang sufi, tarikatnya tarikat At-Tijani. Nah, jadi sufi ini bukan berarti dengan zikir-zikir-zikir kemudian dia lembek untuk berjihad di jalan Allah. Tidak, salah. Justru sufi itulah yang semangat jihadnya kuat untuk berjihad ke di hadapan Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Sedikit lagi. Wa amma ammal ainu. Ammal ainu, adapun ainu, adapun mata, fa innama, hanya saja mata itu diciptakan, litahtadi, supaya menunjuki biha, dengan mata itu fi zulumat, kegelapan. Ketika gelap, ketika tak ada cahaya, mata bisa nampak. Jadi kalau tak ada mata, maka gelap itu tak akan bisa kita nampak sama sekali. Jadi walaupun gelap, tapi ada mata, bisa mata itu menunjuki kita kepadanya. Menunjuki dengan mata itu fi zulumat, ketika waktu gelap. Mata ada, mata bisa menunjukkan. Jadi dalam arti kata, ketika gelap, mata. Buktinya sekarang aja jelas, di luar gelap. Tapi karena ada mata yang bisa memandang, akhirnya nampak. Itu fungsi daripada mata. Maksudnya bagaimana? Mata ini menunjuki seseorang kepada hidayah, kepada kebaikan. Maka pandangkanlah mata kita itu kepada yang Allah ridha. Wa tis'ina biha fil hajat. Dan ada wa tasta'inu biha fil hajat. Dan mata itu membantu kita untuk menunaikan hajat. Ya, jual beli. Sahnya jual beli agar kita tak ditipu orang ketika jual beli. Mata. Mata kita memandang. Tapi kalau kita tak memandang mata, kita bisa dikicuh orang jual beli kita. Andai sangkonya ambillah tomat sekilo, kata kita kan. Mata tapi cianya tomat sekilo. Nyetimbang berkodek tukang timbang ni setengah kilo. Ani pa'an. Alah. Terkicuh nak kita? Terkicuh. Tasta'inul hajat. Mata tu menolong kita untuk menunaikan hajat. Setidaknya hajat kita dengan suami isteri pun tertolong oleh mata. Tak percaya? Ha, mana yang belum menikah, menikahlah terasa manfaat mata tu. Untuk apa memandang? Alah kawannya. Alun tak lebang, alun lainnya. Cuba silau ulunya, silau dia. Itulah antum copeklah nikah. Payah belum mensurahkannya lebih dalam. Wa nantazir, wa nanzir biha ilal ajaib malakut. Dan mata itu pun memandang kepada segala keajaiban-keajaiban yang Allah ciptakan, yang ada di bumi, yang ada di langit. Itu mata gunanya. Sesuatu yang ajaib yang Allah berikan, kita nampak, bisa kita melihatnya. Ajaib malakum minal ayat, daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda keagungan Allah. Ada malam, ada siang, mata menampakkan. Ha, ada matahari, ada laut, ada gunung dan lain sebagainya, mata yang menampakkannya.
fahfadhaha, maka jagalah mata itu daripada empat pandangan. Sampai siku ajalah kaji kita. InsyaAllah pekan depan akan kita sambung kembali. Jadi inti kaji kita apa? Maksiat. Bahawa kita beragama itu ada dua. Ada meninggalkan yang dilarang, ada melakukan ketaatan. Tapi kata Imam Ghazali, yang paling susah itu meninggalkan larangan, yang dilarang itu yang susah. Maka di antaranya ada syahwat. Syahwat ada tiga. Ada syahwat qalbiyah hati, ada syahwat batniyah perut, ada syahwat farjiyah kemaluan. Maka ketiga-tiga syahwat ini tidak bisa dihilangkan kecuali orang-orang siddiqin, makamnya makam tinggi. Kalau makam kita tidak bisa kita hilangkan, tapi bisa untuk kita tertibkan syahwat itu. Maka jangan sampai kehilangan syahwat. Kalau orang yang kehilangan syahwat, maka dia takkan berselera makan. Tidak ada keinginan hati sedikit pun untuk kemegahan, dan tidak ingin kemaluannya disalurkan dengan secara yang halal. Jadi bahasa tidak bersyahwat dan lain-lain, jangan, itu bahaya itu. Malaikat yang tak ada syahwatnya. Kemudian Allah ciptakan neraka dengan 7 pintu. Asbabnya apa? Kemana kaitannya? Karena di 7 anggota tubuh kita pun ada sumber maksiat. Mana yang 7? Mata 1, telinga 2, 3 lidah, 4 perut, 5 kemaluan, 6 tangan, 7 kaki. Kalau kita bisa menjaga 7 anggota kita daripada perkara yang haram, maka peluang kita untuk masuk neraka itu tipis, karena pintunya sudah kita tutup semuanya. Mata Allah berikan kepada kita untuk memandang pandangan yang elok, memandang pandangan yang ajaib, dan untuk bisa melihat atau menunaikan daripada hajat kita. Maka jagalah mata kita daripada empat pandangan. Itu kajian kita besok lagi insyaAllah. Ini kajian kita yang sambungan daripada sebelum COVID ini kalau tak salah lagi. InsyaAllah cukup ramai yang hadir, tapi kopi tidak ada ya, macam mana ya? Mana nih, pengurus Anwar? Kopi tidak ada problem. Insya Allah pekan depan kita sediakan kopi atau teh lah insya Allah. Tapi kajian kita seperti tadi ya, ba'da isya, salat isya di sini saja, langsung kita mulai. Ini sudah selesai tak lama nih, khatam pula kita. Khatam nanti kita beri sanad ijazah ya. Baru kita beli banding pula kambing di hari setiap hari ya, setiap hari Jumat malam dengan saya, kemudian dengan Selasa malam juga kita mengaji kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatul Quran. Itu kitab bagus sekali karangan Imam Nawawi, bagaimana adab-adab kita kepada Quran, adab kita kepada ahli Quran, maksudnya kepada ulama, adab kita sesama kita ada di dalam. Bagaimana menghadiahkan pahala Quran kepada orang meninggal dunia. Tengok di situ. Kalau orang salafi mengklaim bahwa Imam Nawawi salafi, tengok baca kitab At-Tibyan. Suruh Wahabi itu baca kitab At-Tibyan. Wahabi bilang tak boleh menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia pahala bacaan Quran. Tengok apa kata Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan. Saya menyediakan 30 kitab gratis. Siapa yang dapat, siapa yang datang dapat, dan berarti kitab 30 nuskah sedang saya pesan sekarang, 30 buah kitab At-Tibyan. Tapi syaratnya harus sampai selesai. Kunci ambil kitab tadi di sini klik dulu. Kitabnya terjemahan, terjemahan kemarin saya beli itu. Saya punya asli bahasa Arab, tapi yang saya beli itu ada terjemahan. Yang memudahkan antum-antum lah yang tak pandai bahasa Arab untuk bisa mengenali. Syarahnya tetap akan saya syarahkan per hadis, per bab, tapi bahasa lebih mudahnya untuk antum pahami ada di dalam kitab itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyib lana min amrina rashada. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa.
sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Silakan balik. Hati-hati. Balik hati-hati. Sudah habis apa?